Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan membincang terkait dengan bagaimana cara memasukkan naskah dan kerjasama dengan Intan Publishing. Teman-teman yang saya hormati, pertama, Intan Publishing merupakan penerbit yang ada di Kota Malang. Namun, lokasi ini tidak kemudian menjadikan kami hanya bekerja sama dengan orang-orang di wilayah sekitar Malang Raya. Kami membuka diri untuk bekerja sama dengan seluruh insan literasi, para praktisi, para akademisi, masyarakat umum, kerjasama dengan kami. Pertama, kerjasama kami dengan individu. Artinya, tidak harus kemudian lembaga yang akan kerjasama dengan Intan, cukup masing-masing yang menyampaikan naskahnya kepada kami. Cara menyampaikan naskah tentu mudah. Teman-teman bisa melihat di web kami www.intanpublishing.com. Di sana ada nomor CS, ada email dan sebagainya. Teman-teman bisa menyampaikan naskah atau kemudian tulisan Anda di email atau lewat WhatsApp dengan secara langsung. Nanti CS kami akan merespon email atau WhatsApp teman-teman. Yang kedua adalah kerjasama secara lembaga. Apa itu kerjasama secara lembaga? Kerjasama dengan secara lembaga ini adalah kerjasama yang diperuntukkan kepada lembaga-lembaga yang memang menginginkan kerjasama secara umum. Misalnya, fakultas tertentu, jurusan tertentu, prodi tertentu, atau komunitas tertentu ingin kerjasama dengan kami, maka kami menyiapkan draft khusus yang kemudian ada jaminan bahwasanya dari kerjasama ini seluruh buku yang kemudian ada di komunitas atau ada di lembaga tersebut bisa kerjasama dengan kami dengan mendapatkan coaching klinik sebelumnya. Ada kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, pada prosesnya kerjasama dengan Intan Publishing ini akan diterbitkan secara umum sebanyak 4.000 eksemplar. Nah, 4.000 eksemplar ini dalam waktu kurun 4 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membiayai naskahnya dalam kurun 4 tahun tersebut, seluruhnya dibayar oleh Intan. Apa yang menjadi hak penulis? Yang menjadi hak penulis adalah royalti. Royalti ini ada 15% dari HPP yang kemudian kami bayarkan setiap 6 bulan sekali. Nah, pembayarannya akan dilakukan langsung kepada penulis atau kepada lembaga kalau memang kerjasamanya secara lembaga. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya mengundang ke seluruh para pemimpin instansi untuk bekerja sama dengan kami, karena banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan kami dan banyak mendapatkan hasil. Salah satunya adalah karya dari dosen-dosen atau akademisi yang memang konsen pada bidang-bidang tertentu. Untuk cara menerbitkan naskah di Intan Publishing, teman-teman cukup mengirimkan naskah kepada kami. Jika bentuknya KTI, maka kami akan konversi dalam bentuk buku populer. Namun kalau kemudian sudah siap, maka editor kami akan menginformasikan kekurangan-kekurangan kalau misal itu dirasa masih ada yang perlu ditambah. Apabila sudah cukup, maka penulis akan mendapatkan MOU. Sudah saya sampaikan di awal, penyampaian naskah kepada kami bisa menggunakan email yang bisa dilihat di web kami atau dikirim lewat WhatsApp. Ada nomor CS-nya ada di web kami. Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan terkait dengan kerjasama dan cara menyampaikan naskah kepada Intra. Saya menunggu naskah-naskah baik, saya menunggu pemikiran-pemikiran Anda, saya menunggu gagasan-gagasan Anda untuk diterbitkan dan bergabung dengan kami, dengan penulis-penulis yang sudah bekerja sama dengan kami dan membangun literasi bangsa. Assalamualaikum dan salam literasi.